Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Erupsi Semeru, Sabtu Desember 2021 tercatat 54 orang meninggal dunia dan 6 warga dinyatakan hilang. Dari dampak erupsi tersebut, total rumah rusak di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro mencapai 1.027 unit. Lalu 555 unit masuk kategori rumah rusak berat. Sedangkan di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, kondisi rumah rusak sebanyak 85 unit dan rusak berat 437 unit. Singkat kata, erupsi yang terjadi pada tahun 2021 lalu menyisakan kisah tersendiri bagi masyarakat di sekitar kaki Gunung Semeru. Dengan berderai air mata, salah satu warga menceritakan kepada kami betapa mencekamnya kejadian saat itu. Tidak, biasa-biasa saja. Soalnya setiap hari itu kalau banjir air ya setiap hari. Nanti ya banjir. Seperti ambulan, baru orang sini lari. Berarti di sana itu ada itu turun lapa. Itu waktu saya waktu tidur jam 2:30. Terus mamanya anak-anak Mas Rosa ke masjid sana itu teriak-teriak cari anaknya. Ke sana teriak-teriak cari anaknya. Lalu pas orang sini ini melihat ke sana sudah keluar lapanya. Sudah keluar lari semua ke masjid sana. Dahsyatnya letusan Gunung Semeru membuat situasi seolah dirasakan warga seperti akan kiamat. Awan gelap dengan cepat menyelimut, jarak pandang dan napas sesak terbatas, seolah kepanikan di hari itu adalah terakhir bagi mereka untuk hidup. Rasanya tidak punya rasa, rasanya kayak sudah kiamat. Rasanya seperti kiamat. Orang sini itu ya tak bertemu sama anaknya, sama suaminya, sama istrinya yang waktu lari itu. Tak hanya mendengar informasi dari pusat pos pantau, masyarakat di kaki Gunung Semeru secara spiritual dapat mengetahui tanda-tanda kapan Sang Mahameru akan mengalami erupsi. Lantas seperti apa tanda-tandanya? Itu nanti cari pesugihan yang itu selingkuh-selingkuh. Ya pokoknya yang tidak disukai yang kuasa. Pernah barang macam dulu-dulu masih ada banjir ya. Dan dekat entah tahun berapa, saya masih kelas 1 mungkin. Tak kelas 1, kelas 2. Yang dekat penanggal sana yang kobong, yang banjir lapa juga. Sampai orang-orang semua. Satu kampung penuh orang habis semua. Sampai apa bayi apa semua ada habis, sampai ada dekat pokok-pokok. Yang iya kena ada macam nenek-nenek katanya. Yang nunggu Gunung Semeru. Masih di tahun yang sama, viral sebuah kisah Rumini yang meninggal bersama ibunya kala erupsi Gunung Semeru terjadi. Sikap Rumini yang memilih tetap menemani ibunda tersayang sampai akhir hayat dalam pelukan menarik hati siapapun yang mendengar kisahnya. Lantas, seperti apa cerita kisah Rumini? Yang dipeluk itu emang ibunya. Katanya sih sama sebelah rumahnya itu kan udah tinggal nggak bisa jalan gitu, Mbak. Jadi mungkin Mbak Rumini itu mau ngambil ibunya, terus mau ngangkat, nggak kuat, terus kejatuhan atap rumahnya. Malamnya dicari sama anak pertamanya, itu di sekitar dapurnya itu kan katanya pakai alat mendeteksi, tapi itu nggak bunyi. Pas besok paginya, sekitar habis subuh, dicari baru udah ketemu di situ. Setiap gunung sejatinya terdapat sesepuh yang dihormati, penyebutannya biasa dikenal dengan istilah juru kunci. Di Gunung Lawu ada Mas Bekel Surakso Hargolawu yang sudah mengabdi selama 22 tahun. Di Gunung Merapi orang mengenalnya dengan panggilan Mbah Marijan. Oktober 2010 di usia 83 tahun nafasnya terhenti akibat letusan Gunung Merapi yang menimpa wilayahnya dan sosoknya terus dikenang hingga kini.
Begitu juga dengan Gunung Semeru, di balik kebesaran nama Semeru tentu tak lepas dari sosok Mbah Dipo. Namanya sudah harum dikenal sejak dulu. Selama semasa hidupnya, Mbah Dipo memilih tinggal di lereng Gunung Semeru bersama sejumlah warga lainnya. Dari cerita yang beredar, konon ia sering naik turun gunung dan bertapa di puncak Mahameru. Hal inilah membuat Mbah Dipo disebut sebagai orang paling mengetahui soal Semeru. Lantas, seperti apa sosok Mbah Dipo? Pria pemberani yang memiliki kedekatan emosional juga spiritual dengan sang Mahameru itu. Kalau kakek itu badannya kecil, orangnya ya gimana? Ya kurus lah, nggak gede-gede banget tuh, nggak kurus, kecil. Ya kalau potong rambut itu sukanya syuting gimana ya, kayak TNI-TNI-an gitu, pendek terus, nggak pernah sampai panjang. Terus kalau meskipun kemana-mana, uniknya kakek itu ya pakai itu sepatu boot, orang-orang yang mau ke kebun itu seperti itu, terus celana pendek, baju doreng gitu, kaos doreng ketat gitu. Kehadiran Mbah Dipo menjamin warga yang tinggal di sekitar Semeru merasa aman. Bahkan ia diyakini bisa menafsirkan, membaca gejala tanda-tanda alam ketika Gunung Semeru hendak meletus dan kapan waktunya untuk melakukan evakuasi. Kalau saya yang ketahui, kalau dari ibu memang kakek itu dari dulu memang, sebelum bahkan sebelum bapak sama ibu menikah itu memang sudah gitu orangnya. Katanya kalau dari kata orang Ropau memang juru kunci katanya, dari Gunung Semeru itu katanya. Tapi banyak yang ngomong memang iya, kalau orang Ropau tahu semua.